Baik, dalam bab yang membatalkan puasa, tak batal puasa kalau dedah aurat, tak batal. Cuma saat inilah kita berpuasa, biarlah menang semua anggota. Ini musim bola, nah, musim bola. Kalau main bola, tak menang, semua nak menang. Maka gitu juga kita dalam akhirat kita, kita nak menang, nak kalah. Kita nak menang, nak. Maka kita ni ada 7 anggota yang biasa buat salam pada Allah. Lidah, perut, telinga, mata, kaki, tangan, kemaluan. Bila kita puasa sahaja, maka perut saja berpuasa. Mulut ngumpat orang, tangan pegang yang haram, kaki sepak motosikal orang. Nah, perut makan mulut apa benda, mata tengok benda haram. Nah, umpamanya. Jadi 6-1. 6-1 dah kalau. Satu je yang dapat malek, iaitu perut berpuasa. Kali euro 6-1, tambah masa ke tak? pandai pun. Bang, gitu juga dengan ibadat kita. Bila puasa kita 6-1, berat nanang lah kita. Nah, jadi biarlah kita kurang-kurangnya 4-3 kita menang. Nah, ni 6-1 semua. Sebab itulah, jangan sekali kita buat dosa dalam musim-musim ibadah, lebih lagi berpuasa. Dan musim lain bukan tak boleh dedah aurat, puasa lebih-lebih lagi. Itu banyak berlaku sekarang. Tak, dia puasa tapi mendedahkan aurat, pakai baju ketat-ketat. Nak, pakai nampak abis bengok-bengok gitu. Nak, orang puan tak pakai gitu. Pasal body dia tu Ferrari. Faham tak? Ferrari 360. Faham? Very very sexy. Dari depan bonnet sampai ke bumper belakang. Nah, dia boleh menyusahkan orang. Sungguh. Betul tak kawan? Oi, jangan main tu berduk balah sama opi. Berebut awek. Faham tak? Jangan buat gitu. Kadang-kadang kita nak pergi beli apa benda ni, kuih raya. Petang-petang tak bini suruh beli kuih raya. Beli kuih apa Malik 3. Nah, apa benda ni, beli kuih bakar 5. Nah, kita tukang jual pula pak kuih bakar, apa balik Allah Rabbi, terbalik habis mata kita. Tali aluh gini nampak sini separuh ketak pula. Nah, jadi kita nak beli kuih, takkan nak tengok kuih saja buat kita. Jadi nak tengok dia juga. Yeah? Nak tanya kuih ni berapa? Ini masalah. Betul tak? Musi, benar nak tengok benda gitu? Nak tanya ikhlas ni. Benar juga gitu? Benar? Tengok tak? Tengok tak? Nampak baik. Jadi masalah. Pasal laki-laki memang tengok. Pasal kita laki-laki. Nyakit ni laki-laki ni memang nak tengok orang puan. Nah, bila kita kecil kita tak masalah, tapi bila kita besar dah, marilah. Sebab apa? Perasaan nak ada orang puan sebagai teman. Dan bila ada teman dah pun, nak juga lagi tengok orang puan. Itu penyakit orang lelaki. Siapa sini bila dia kahwin dah, dia rasa tak mau tengok orang lain. Ada tak? Cik bangun, saya nak salam. Ada? Tak ada, ada. Kahwin lagu mana pun tak, memang zuyinan linnas musyawat minan nisa, Allah kata. Mau laki-laki memang akan tengok juga perempuan dan rasa suka dan sebagainya. Kerana itulah kena tutup-tutup perempuan. Nak? Bak laki-laki gitu lah. Kahwin, bila kita tak kahwin seorang, nak tak orang puan? Nak tak? Nak tak. Tapi bila kita kahwin dah, bila kita jalan, suka tengok orang puan lawa-lawa? Suka tak? Suka juga. Sebab tu Allah sediakan bagi laki-laki dalam syurga bidadari. Walaupun dia ada bini dah dalam syurga, ada tak bidadari? Ada. Kan ni, walaupun dia kahwin dah, dia suka kau tengok orang puan di luar. Faham? Maka orang puan, bila dia tak ada suami, dia berasa nak berkahwin. Bila dia dapat suami, dia tak tengok dah lelaki-lelaki lain. Dia nak benda pula bila dia dah kahwin. Dia nak benda? Barang kemas dan pinggan makuk. Betul tak? Batu di syurga, orang perempuan ada barang kemas dan pinggan makuk. Suami dia dapat bidadari. Adik? Tak? Betul. Dan dia tidak akan cemburu lagi, suami dia bawa satu kontena sapa bidadari untuk laki dia. Tak ada marah sikit kerana dia sibuk nak atur pinggan makuk baru sapa. Dah. Jadi tutup-tutuplah aurat. Kadang-kadang kita tak ingat tak. Bini kita pesan beli, maknanya kuah, maknanya kuih bakar, kita tengok ke seksinya tukang jual kuih. Kuih dia tak ingat.
lalak bunga api singgit. Nah. Buka bunga api petang tu. Tak. Ha. Kita ada 2 minit lagi.